Kak Nomi sebenarnya nak share satu testimoni yang berlaku pada kawan Kak Nomi sendiri yang buka restoran dekat rumah Kak Nomi dekat Bandar Baru Raya Ipoh. Okey. Dia tengah masak, tiba-tiba gas meletup. Sebab dia letak asalnya, sebab dia letak tray telur tu banyak kat atas tu. Dia tengah menggoreng. Lepas tu bila gas tu meletup, dia terus nak sambar. Sebab jadi tray tu kan diketas. Dia sambar habis, kena dekat lengan dia sebelah ni. Muka dia kena sikit. Kan, sikit je lah. Rambut dia memang terbakar, berbau lah. Dia cakap kan, terbakar ni semua ni. Lepas tu dia tak nak pergi hospital kerajaan. Dia pergi kat klinik swasta dekat kedai tu. Tu je. Memang hari tu doktor terpaksa lah siap. Terpaksa siap dah sikit tu. Terpaksa buang lah yang mana yang dah terbakar. Sepatutnya dia kena siap semua. Ya, patutnya kena siap banyak. Tapi sebab sakit kan, dia doktor, kawan kat mereka kata tolong buat. Dia tak bagi, doktor tu nak tarik sikit-sikit. Dia suruh tarik terzuk. Biar dia rasa sakit sekali tu je. Memang menangis lah, memang sakit. Lepas tu petang tu Kak Nomi dapat tahu, Kak Nomi pergi kedai dia. Kak Nomi bawa Aisel dengan Aisel Express, okay. Bawa Aisel dengan Express. Kak Nomi bancur dengan 1.5 liter air. Aisel 1, Aisel Express 33 titik. Kak Nomi terus bagi dia minum. Lepas tu Kak Nomi suruh dia habiskan malam tu juga sebotol tu. Esok pagi ambil lagi sebotol, habiskan. Jadi petang esok tu dia pergi balik lah dekat klinik tu, sebab doktor nak buang lagi lah. Sebab katak nanti tak guna je dengan tu klinik tu kan. Sebab aku buang lagi, dia pun memang dah ready lah. Sakit lah. Dia dah tahu lah memang akan sakit lah. Jadi bila dia pergi esok tu, lepas dah minum 2 botol Aisel Aisopros ni, 2 botol 1.5 liter tu, 2 botol, doktor pun terkejut tengok. Doktor teruk tengok-tengok dia punya kulit tu, dia dah melekat balik. Melekat balik tau. Maksudnya tak payah koyak. Tak payah koyak. Tak payah tarik, tak payah siap apa, tak payah koyak. Doktor kata kita tengok jadi macam mana kan. Lepas tu sampailah. Tiap-tiap hari dia buat, dia minum. Berapa lama? Kak Mi suruh dia minum 2 kali dah. 2 kali. Pagi dengan petang 1.5 dengan 1 SL. Mana 1 hari 2 SL lah. Okey, 2 SL. 66 titik SL. Alhamdulillah. Dalam masa seminggu pun doktor kata okey semuanya. Cuma kalau ikut doktor tu dia akan sembuh sepenuhnya tu kalau ikut dia 6 bulan. Tapi dalam masa 2 minggu dia boleh pergi kedai dia balik. Maksudnya dia tak niaga balik. 2 minggu tu dah sembuh sepenuhnya. Dah sembuh. Ada nampak parut tak? Sikit je. Sampai sekarang pun dia punya parut tu dia tak adalah macam orang yang terbakar yang lain kan. Ada bahagian apa kedut lah semua. Tak ada, dia memang licin je. Maksudnya, maksudnya dalam tempoh 2 minggu berlaku penyembuhan. Memang ketara. Sampai dia boleh pergi kedai lah balik. Dia boleh pergi buka restoran dia balik. Ya, Alhamdulillah. Okey, jadi bagi siapa-siapa yang kena kebakaran tu, lucu ke memang Aisyah dengan Aisyah memang terbaik kan, memang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kakak dia pula dapat call daripada kawan dia di Kedah kena patuk ular. Betul lah. Kena patuk ular. Bila pergi hospital, doktor cakap ular ni memang ular yang dah matang tau. Sebab dia punya gigi dia tu tajam. Ke dalam. Lepas tu hari tu dia bagi tahu, hari tu juga kami ambil air supply, kami pergi post dekat orang tu. Esok kan rezeki dia lah. Dah walaupun dalam masa PKP masa tu dekat Kedah kan, tapi esok tu boleh sampai. Air supply tu sampai dekat dia. Lepas tu kami suruh dia titik dekat tempat tu dah minum. Minum terus. Kami suruh dia titik terus dalam mulut and then follow dengan air kan. Dia buat tu memang dia keluar bisa, dia cakap dia keluar berbuih-buih dekat tempat yang kena patut tu. Dia keluar berbuih-buih gitu kan. Lepas tu padahal dah 2 hari dah. Jadi lepas dia keluar berbuih-buih tu semua tak ada apa tu. Hendok tangan dia tak ada apa, bengkak apa semua tak ada apa. Alhamdulillah sampai ni. Memang air Cyprus ni kalau kata untuk racun ke, betul lah Profesor Manan tu minum racun. Jadi tak kira lah apa. Sebab kami berani bagi tu, sebab kami fikir tu je. Sebab kami fikir kalau Profesor berani minum racun kan, lagi dahsyat racun kan. Ni bisa pula. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak testimoni banyak. Jadi hari ni kat Mi kita ada satu produk yang sangat baik, satu produk yang sangat bagus. Kita kena betul-betul lah. Ramai orang kat luar sana yang masalah COVID ni yang perlukan kepada kita ni. COVID ni pun satu hal. Memang insyaAllah lah kalau dengan Aisyah. Membantu kami. Dah 5 pun boleh. Alhamdulillah. Saya memang lihat semuanya. Kami pun memang ada hantar dekat kawan Kak Nomi yang kena COVID.
mak ayah dia kena COVID kan. Saya puasa, Alhamdulillah mak dia sampai sekarang elok lah, sihat. Satu family dia orang kena satu kan. Jadi satu family guna Cyprus. Sungai Buloh. Lepas satu family guna Cyprus. Satu family. Alhamdulillah.